Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang mengamati interaksi yang terjadi antar muatan listrik. Pertama, kita gosokkan balon yang berwarna kuning ke baju wol. Kemudian kita amati muatan listrik yang ada pada baju wol dan balon. Dan kita catat pada tabel yang telah dibuat. Kemudian balon yang telah digosokkan ke baju wol kita arahkan ke dinding. Nah, bisa dilihat muatan di dinding menjauhi muatan yang ada di balon. Kemudian kita tambahkan lagi satu balon. Kemudian kita gosokkan ke bagian baju wol yang lain. Kemudian kita amati apa yang terjadi pada baju wol dan balon. Selanjutnya kita dekatkan antara kedua balon apa yang terjadi. Nah, keduanya tolak menolak. Kemudian kita letakkan satu balon ke baju wol. Nah, bisa dilihat bahwa balon yang berwarna hijau menempel pada baju wol. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita dekatkan lagi balon yang berwarna hijau ke dinding. Kemudian amati yang terjadi. Seperti itu praktikum tentang interaksi yang terjadi antar muatan listrik. Selanjutnya kita praktikum tentang pengaruh besar muatan terhadap besar kuat medan listrik. Nah, kita pertama menuju page simulation bagian charge and fields, kemudian kita klik play. Selanjutnya kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kita setting dengan mengklik direction only, voltage, value, and grid. Nah, kemudian kita seret muatan ke tengah tampilan ruang praktikum. Kita menggunakan muatan positif terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan sensor ke tengah tampilan segaris lurus dengan muatannya. Nah, kemudian kita tambah terus muatan di lokasi yang sama hingga nanti muatannya menjadi lebih besar. Dan sensornya jangan diubah-ubah dan terlihat semakin bertambahnya muatan, maka kuat medan listriknya juga semakin besar. Terlihat pada tampilan. Nah, selanjutnya kita coba mengganti dengan muatan negatif. Apakah sama atau berbeda? Kita letakkan di posisi yang sama. Kemudian kita tambahkan muatannya lagi. Dan ternyata memang sama, semakin besar muatan, maka besar kuat medan listriknya juga semakin besar, bertambah. Bedanya jika muatan positif tanda panahnya itu ke kanan, kalau negatif itu tanda panahnya ke kiri. Sekian. Ya, untuk selanjutnya yaitu tujuan ketiga. Yang pertama kita masuk ke web pad, terus kita centang dari kotakan ini di direction only, voltage, value, dan grid. Kita centang semua. Nah, setelah itu kita bisa menarik muatan positif menuju ke tengah-tengah. Nah, kita bisa lihat terdapat anak panah yang menuju keluar. Selanjutnya kita bandingkan dengan
apabila kita menarik muatan negatif ke tengah-tengah grid. Bisa kita lihat perbedaan anak panah dari muatan positif dan muatan negatif. Selanjutnya kita akan menggunakan sensor untuk mengukur medan listriknya. Kita tarik sensornya mendekat dengan mendekat dengan muatan positif. Nah, kita ukur kedekatannya. Nah, di sini sudah tertera jaraknya, jadi tinggal dicatat saja nanti. Lalu selanjutnya kita jauhkan sensor dari muatan positif. Nah, seperti ini. Kita ukur kembali jaraknya. Selanjutnya, untuk muatan negatif kita melakukan hal yang sama. Kita dekatkan. Lalu kita ukur. Muatan negatif. Setelah itu kita jauhkan sensor dari muatan negatif, lalu kita ukur kembali jaraknya. Ya. Setelah itu kita tarik sensor menuju ke tengah-tengah antara muatan positif dan negatif. Kita gerakan ke kiri dan ke kanan, atau mendekati ke muatan negatif dan mendekati ke muatan positif. Itu kita letakkan sensor di tengah-tengah antara muatan negatif dan muatan positif. Demikian